Suasana petang di area Lepung Beliau nih. Silaman suasana petang, tukel bat belum siap lagi. Itu yang bukit tinggi dari itu, dulu tinggi bukit itu, sekarang sudah menjadi rendah gara-gara pembangunan untuk buat jalan Buraya Pembunyo. Itu jalan lama, dia ada sebelah kiri jalan lama tu. Tu jalan lama tu. Ini jalan baru. Tu ada kereta tu jalan baru nanti. Sudah siap. Sunyi. Ini hari balik. Balik pukul 10 ini hari. Ini hari balik jam 10 malam. Overtime ini hari. Pemandangan petang. Pemandangan petang. Tu jalannya. Malam nanti saya akan compare tempat ni. Malam nanti saya compare tempat ini. Tu dah. Jalan ini, inilah jalan utama ni. Dekat kereta. Kereta saya parking. Itulah jalan utama nanti. Tu. Terus bertemu dengan ini kalbat. Ini kalbat ni. Terus bertemu dengan ini kalbat. Terus pergi hujung tu. Suasana petang. Sekarang jam 6.30 lalu. Waktu Seri Aman Sarawak. 6.30 lalu petang. Waktu di Seri Aman. Area Seri Aman Sarawak. Pemandangan. Matahari dah nak terbenam dah. Terbenam tu. Inilah keadaan suasana. Ini hari balik jam 10 malam hari ini. Balik jam 10 malam. Inilah suasana. Kalau siap kalbat ini, dia akan bertemu dengan jalan sebelah sana. Terus lurus jalan ini, lurus. Lurus dia. Lurus dari jalan ini. Jalan ini akan bertemu dengan ini. Bila kelebat dia siap, terus lurus saja. Okey. Setakat ini sajalah video yang saya buat untuk petang ini, tengah malam. Dah senja dah. Okey. Salam kami dari Seri Aman Sarawak untuk semualah. Kawan, jangan lupa like dan subscribe saya punya channel YouTube ya. Okay, bye. Terima kasih semua. Harap semua sihat-sihat walafiat di petang ini. Semua yang kita buat siang hari tadi akan sentiasa ke esok harinya macam biasa. Tak ada masalah. Rezeki pun bertambah. Okay. Okay, bye. Salam untuk semua. Amin, amin, amin.